Ayo dong, Dek. Kamu jangan kayak gini terus. Kamu nggak boleh seperti ini terus, Dek. Nggak boleh. Sekarang kamu mau sampai kapan seperti ini? Kamu bersedih terus sampai kapan, Dek? Aku tahu ini sulit untuk kamu. Tapi sekarang kamu sudah menikah sama Reno, Dek. Kamu harus segera berubah. Kamu harus berubah. Bella, Alika sama Kenzo juga belum makan. Lebih baik kamu temenin mereka ya. Kenapa mereka nggak makan, Ma? Karena mereka itu nungguin kamu, Bella. Sedangkan kamu dari tadi di sini terus. Kak, Tante Bella udah keluar kamar belum sih? Gak tahu, Kenzo. Lagian dia bukan tante lagi, tapi mama. Oh iya, Kenzo lupa. Soalnya dia gak kayak mama yang lain, Kak. Dia gak ngurusin makan kita. Yeh, Kenzo, kamu gak boleh ngomong begitu. Mama Bella kan baru jadi mama kita. Mama Bella belum pasti biasa, Kenzo. Kasihan Alika dan Kenzo. Aku sampai gak ingat mereka. Aku emang terlalu sedih karena pikiranku tak lepas dari Afif. Aku sekarang benar-benar bersyukur. Aku memiliki istri yang cantik, baik, serta mencintai anak-anakku dengan setulus hatinya. Kenzo, Alika, maafin mama ya. Mama emang ibu yang buruk. Kalian mau kan maafin mama? Iya dong, mama. Kenzo juga, ma. Yaudah, sekarang kita makan ya. Suster, apa benar pasien itu adalah laki-laki dalam foto ini? Iya, benar dia. Saya yakin banget keadaannya cukup parah. Dia masih koma saat dipindahkan ke rumah sakit lain beberapa hari lalu. Benar rupanya, Afif masih hidup. Dipindahin kemana, Sus? Saya dengar sih ke Bandung, ke rumah sakit Dr. Saryono. Karena dia yang menanganinya. Oke, makasih ya, Sus. Saya permisi dulu ya, Pak. Ya. Ternyata benar, Afif masih hidup. Ini akan menjadi semakin menarik dan menyenangkan. Kita lihat nanti. Begitu Afif tahu Bella dan Reno telah menikah, bisa mati berdiri kamu, Viv. Bella. Bella. Oh ya, Ren. Kenapa, Reno? Kamu tidur di kasur aja. Biar aku yang di sini. Gak apa-apa, aku di sini aja. Aku suami kamu, Bella. Tolong jangan dibantah. Kalau cuma untuk tidur di kasur, anak-anak nggak membutuhkan aku. Mereka lebih membutuhkan kamu. Iya. Makasih, Reno.